Oke bun, seperti biasa, baik lagi sama gua, Bang Ojan Sumarni, tukang es dawet. Nah, kita kalau misalkan edit video, hal yang kita perhatiin adalah fitur ya. Terus yang keduanya adalah kemudahan dalam mengedit, dan yang ketiganya adalah ringan untuk PC kelas rendah. Soalnya secara percuma aja gitu bun, punya banyak fitur, kalau misalkan kita nggak paham, bahkan nggak ngerti cara pakai video editor tersebut. Ya hasilnya video yang kita buat itu bakalan jelek banget bun. Ya mungkin video editor yang Bang Ojan rekomendasikan ini buat kalian, ya bisa kalian coba ya. Karena video editor ini ringan banget bun. Bang Ojan pakai PC dengan spek Intel i3-540 dengan kapasitas RAM 4GB. Itu udah nyaman banget jalanin software editing video ini bun. Jadi video editor ini cocok banget buat kalian yang gak punya skill editing bun. Oke, gak usah banyak ucu kumplang, mendingan langsung aja kita bahas bun. Kalian install aja software yang bernama Minitools Movie Maker. Nanti linknya bakalan Bang Ojan taruh di kolom deskripsi. Kalian install aja seperti biasa ya. Dan jangan lupa nyalakan koneksi internet bun, untuk download data dan efek yang ada di software editing ini. Nah, untuk tampilan awal, kalian akan diberikan 3 pilihan bun. Pilihan pertama adalah edit video dari awal. Terus pilihan kedua adalah edit video yang udah setengah diedit. Dan pilihan ketiga adalah editing video menggunakan template atau sudah ditambahkan efek bun. Sebelum Bang Ojan mulai edit video, bakalan Bang Ojan jelasin sedikit fitur yang ada di dalam Minitools Movie Maker ini bun. Jika kalian ingin menambahkan video baru atau project baru, maka kalian klik aja di bagian icon tengah. Nanti bakalan muncul video yang kalian tambahkan atau yang sudah kalian pilih bun. Oke, selanjutnya kalian pilih aja videonya, kemudian klik icon plus. Nanti videonya bakalan muncul sendiri di timeline bun. Nah, ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan bun. Fitur yang pertama adalah menu bar. Nah, menu bar di sini ada beberapa pilihan lagi yang bisa kalian gunakan. Pilihan yang pertama adalah media. Nah, media ini berfungsi untuk menambahkan video, foto, musik, ataupun background. Terus yang keduanya adalah transisi. Maksud dari transisi itu adalah efek di saat video berpindah atau mengganti ke frame lain. Terus yang ketiganya adalah efek. Nah, maksud dari efek di sini adalah warna dari video yang ingin kalian pakai. Ya, contohnya adalah black and white, terus vivid, sweet, natural, dan masih banyak lagi. Yang keempatnya adalah motion. Nah, fungsi dari motion ini adalah menggerakkan video atau foto dari arah yang kalian inginkan dengan gerakan lambat atau slow motion. Nah, seperti itu. Terus yang kelima adalah elemen. Nah, fungsi dari elemen ini adalah icon. Jadi kalian bisa menambahkan icon pada video yang ingin kalian edit pun. Nggak hanya itu aja, jika kalian menekan klip videonya, maka akan muncul setelan di sebelah kanan bun. Nah, setelan di sini kalian bisa merubah warna secara manual atau menggunakan preset. Kalian juga bisa merubah rotasi, kecepatan video, dan mengecilkan ataupun meninggikan sound efeknya. Nah, di bagian bar timeline itu kalian akan diberikan 3 setelan bun, mulai dari menghapus video, memotong video, dan merubah kecepatan videonya. Gimana bun? Gampang banget kan cara editnya? Nah, Minitools Movie Maker ini mirip seperti video editor di HP Android ataupun di iPhone. Maka dari itu, ukurannya kecil dan ringan banget di PC kelas rendah. Kelebihan dari video editor ini, ringan saat digunakan dan sudah bisa render dengan ukuran kelas tinggi bun. Oke, setelah kalian selesai edit videonya dan mau di-render, kalian tekan aja tulisan export bun. Kalian bisa pilih menggunakan tampilan PC yang resolusinya itu tinggi atau tampilan Android dengan ukuran standar tapi gambar masih bagus. Nah, untuk format video yang bisa kalian gunakan adalah MP4, terus AVI, MOV, WMV, F4V, dan masih banyak lagi bun. Dan untuk ukuran resolusinya itu dibagi menjadi 3, mulai dari kualitas terbaik, ini benar-benar bagus banget, terus kualitas sangat bagus, dan kualitas bagus. Untuk resolusi layar mulai dari 352p sampai 1980p. Nah, kalian juga itu bisa atur sendiri bitrate-nya dari mulai ukuran 8000 sampai ukuran 80000. Jadi semakin tinggi angkanya itu maka videonya semakin jelas bun. Nah, kalau misalkan semua setelannya itu sudah selesai, selanjutnya bisa langsung kalian ekspor videonya bun. Nah, untuk durasi ekspor juga itu nggak terlalu lama bun. Biasanya kalau komputer kelas rendah itu membutuhkan waktu berjam-jam buat ekspor video kan. Nah, sedangkan ini cuma butuh waktu kurang lebih 15 menit sampai setengah jam aja bun. Oke, di sini untuk ekspor videonya sudah hampir selesai. Nanti kalau misalkan sudah selesai, bakalan ada 2 pilihan bun. Fin target atau close. Kalian bisa langsung menemukan videonya atau kalian bisa menutupnya. Nah, jadi lokasi videonya itu ada di folder video. Ya, bener banget bun. Software ini gratis dan nggak perlu bayar. Kalian nggak akan dibatasin untuk ukuran resolusinya dan yang pastinya tanpa watermark.
Cuma kalau misalkan kalian pengen bikin video dengan kualitas profesional dan pengen bebas menggunakan semua fitur dan efek yang ada di software ini, kalian bisa langganan dengan harga yang sangat murah, Bun. Harganya itu nggak akan bikin kantong kalian jebol, Bun. Gimana? Minat mencoba? Ya iyalah, harus dicoba, orang gratis ini. Nggak rugi juga kan kalau misalkan dicoba. Mungkin aja video editor ini adalah software yang kalian cari selama ini. Oke, sepertinya Bang Ojannya harus pamit. Kalau misalkan ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, Bun. So, selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun.